sahabat Kelapa Bahagia. Video kali ini mungkin kita bikin tentang bahasa dulu ya. Bahasa Sunda ke bahasa Lintang, bahasa Lintang ke bahasa Sunda. Dan sebelum mau minta maaf kalau seandainya ada kata salah. Ka urang Sunda nyuhunkeun dihapunten bilih ieu video lepat nyarios abdi, nyuhunkeun dihapunten. Mun di rumah sa abdi mah jalmi bodo. Hirup tuh bodo-bodo acan nyuhunkeun dihapunten pisan mung ieu sapur ngemutan karena rencangan abdi nu aya di Palembang khususnya ka Lintang Empat Lawang. Di modus sono ke situ lagi kalau seandainya pengen tahu bahasa Sunda dikit-dikit tuh ngerti bahasa kita mungkin ibaratkan. Tapi sebelum masuk ke selanjutnya, bahasa Sunda itu ibaratkan A, I, U, E, O, ada A, O deh, ibaratkan mata. Jadi ada mata, nah itu dia. Kalau seandainya nedo, nedo, nah, jadi ada begitu, ada lolo mendo ujung lolo ada kiral itu mungkin ibaratkan dari ibaratkan dari dia gini i jadi i dong, a jadi a, kalau e jadi e, kalau o jadi o, lalu itu tentu lagi sapo, bahasa Sunda sapo, kalau bahasa Sunda ini saha. Nah, ada tulisannya saha. Maconya saha. Saha ngaran. Nah, ngaranu namu. Sapo namu. Saha nami. Sapo namu. Saha jenengan. Sapo namu. Masih itu artinya. Lagi barakan uma. Umau imah. Imah. Bumi. Nah, bumi itu bukan tanah. Bumi itu uma. Di mana bumi? Nah, di mana rumah gitu ya kan. Di mana bumi? Di mana rumah? Linggi di mana? Tinggal di mana? Linggi, bukan lingkis. Linggi. Linggi di mana? Tinggal di mana? Calik di mana? Tinggal di mana? Terus lagi kalau mahas makan. Makano ada nyatu. Nyaturu biasanya untuk hewan. Wis diberi nyatu can. Gogok. Nah, gitu. Udah menuju makan belum, menuju anjing. Mungkin dulu itu. Terus lagi ngelebok. Ngelebok itu bahasa kita dusun. Kan ngelebok itu kemuung. Kalau bahasa sini kasar. Bahasa sini ngelebok itu maju gitu dusun. Terus lagi dahar. Kalau udah harus sepantaran nolak aku ngawi sepantaran aku lah berat ngawi kanco-kanco ngawi jemola kenal ngawi gitu tuh kaca nyebut dahar hayu atuh urang dahar heula. Nah berarti sepantaran yo telah kita makan kudai. Terus lagi tuang. Nah tuang bukan nuang karena ye teko ke dalam gelas, coba tuang itu ngajak jemot tuo. Bapak hayu atu tuang hela. Bapak ma hayu atu tuang hela. Nah, gitu. Nung bapak ngtela makan kudai. Mungkin kalau itu maksudnya. Terus lagi neda. Neda u biasanya digunakan untuk pribadi. Tapi jarang jarang keluar neda. Abdi tak can neda. Nah, bahasa Allah itu. Kalau bahasa itu disini aku belum makan. Mungkin kalau itu. Terus di emam. Emamu biasanya untuk anak kecil. Atau ni anang mungkin gitu nih. Ibaratkan ni anang kita belum makan. Sama kalau kita masan dewe anang nak maju urai, ni mak dengar kan. Anang, ni anang ni. Aki kalau bahasa sini ni anang aki. Kalau ni inau nini. Aki tas mam can, udah makan belum? Jadi bahasanya alap ngatur bahasanya. Terus ke situ lagi kita deh, kalau kita kan nyebut aku ruh dem aku wae nih. Kalau seandainya bahasa Sunda ni ada abi. Abi u nanti kita ibaratkan kita ngobrol ngagi jemo lebih tua jadi gitu. Wios ku abdi. Wios ku abi. Nah, wios u biarin sama saya.
Pacaklah saya bahasa Indonesia itu deh. Terus lagi Abdi, bukan Abdi Liuma kami nih. Abdiu aku artinya. Abdiu biasanya digunakan untuk bahasa lulusan ayo kita ngawi jemut pucuk kita atau jemut pakai kenal. Ibaratkan jemut bertanya lalu mana mana. Oh kirang terang Abdi, nah kirang terang ini do keruan aku nah mungkin lalu itu. Terus lagi kalau seandainya jemut tuo dang begawe atau jemu pucuk jadi gitulah ibaratkan oleh ini bahasanya dia dang begawe dang megang sesuatu ibaratkan nak ngambil dia bios pak ku abdi nah. Eh dong apa pak pacak laku nah mungkin itu bukan pacaklah saya oh, itulah bahasa ngeranyam. Terus lagi pribadi, nah pribadi ini kalau kita biasanya ngobrol ngawi jemunya kita dihormati seperti mualim mungkinnya guru-guru kita untuk ngaji mungkin pribadi sawios itu pak ustad bu pribadi ya bu pribados sama beda jadi kita lebih hormat mengartikan bahasa pribadi dengan pribados artinya masih aku tuh lah. Terus lagi aing, nah aing ini kasar. Kalau seandainya kita ngomong aing ini kalau seandainya kita sambil gerawan ngelih kanco-kanco pulih nyebut aing cuman begitu ngobrol aing jemu dipucuk kita kurang hormat jadi kurang hormat kesana nedo sopan maksud oh nedo sopan bahasanya terlalu kasar nah menjadi kita dem pacar laku menenak nah, mungkin oleh itu lebih kurang ini aing aingmu arti aku. Terus lagi kalau sana yang mahas kamu, nah kalau Sunda nih kamu itu kaban, kamu, nah kalau di Sunda nih kamu, kamu maksud kamu di sini salira itu bahasa Arab oh salira, anjen, anjen itu bahasa Arab juga, mane, nah mane itu artinya kaban, cuman agak kurang pas kalau seandainya kita ngobrol ngejemu sampai kenal atau jemu dipucuk gitu bahasa maneo paling ibaratkan kalau kita mengucapkan bahasanya pucuk kita ibaratkan dia utino dipucuk gitu teteh sawios ku teteh we kurang pas pula kalau seandainya ku anjun jadi lo mau kita mengucapkan bahasa sesuai dengan peribahasa kitanya itu jadi lama kelamaan lo kita paham deh ngerti deh ibaratkan kita sampai kenal ngaji jemu wios weh ku anjen wios weh ku anjen nah jadi wios weh ku anjen gila pun lo kaban bae nah mungkin lo itu bahasa kita dusun nih. Terus lagi arti kabanu mane agak kasar salira bahasa alap oh anjen andika Andika jarang keluar bahasa itu. Jadi kalau kita nak nyebutkan sesuatu ru jangan nyebut mane sama ku anjen. Ibaratkan dia pucuk kita lanang waa guru kata bantu. Maksudnya kata bantu sambungan kata. Waa ku teteh, ku abi, ku anjen, ku salira jadi kata bantu. Guru kata arti cuman dia masuk guru pacalah saya mungkin ya ku saya. Ku abdi nah guru pacalah saya ku pacalah saya abdi oke ayo besok pacalah saya pacalah saya lolo manaku aja tuh sana ngomong terus lagi kalau bahas di umah umahnya kan udah dibahaskan umau imah imau bangso kurang pas kalau gitu ngobrol ngagi jemput tua imah saya walap arti walap saya u saya bumina saya imahna kurang pas saya imahna kurang pas saya bumina alap umau jam pinol itu artinya terus lagi kalau ibaratkan ngartikan baju baju ro acuk acuk kalau celano lancingan kalau kersi porsi
Kalau jalan, nah, jalan nu lempang, lempang nu menuju kita berjalan, mapa berjalan, mincang menuju kita dusun. Terus lagi ayi, ayi bahasa dusun, bahasa kayu ayo, bahasa Palembang banyu, bahasa Sundonyo cai, tulisannya cai, CAI, maconya cai. Itu aja. Terus lagi kalau nyebut ngensana tino dipucuk gitu, teteh. Teteh kalau lanang aa. Kalau jemu pucuk gitu lanang kakang. Lancep, lancep u. Nah, kakak juga artinya cuman lancep u bangso kasar ini lancep. Raka, nah lapo raka, nah raka aa abi, nah aa abi berarti ngesanakku, bahasa kita dusun kan, koyung bahasa kayu, koyungku ya itu bahasa kayu, terus lagi kalau nyebut emak mama, nyebut bapak bapak bahasa walap lagi pun biangu nung, pun rama Bapang, pun, punu kata bantu, pun rama, pun biang. Terus lagi kalau nyebut di bawah kita, ading lanang, ujang, jang, jang udi, macam gitu. Kalau tino di bawah umur bawah kita nyebut neng, neng gelis, nah berarti ading tino alap. Kalau neng gelis itu tino alap. Terus lagi kalau nyebut tino awewe, awewe u bangso kasar bahasanya, alapo istri, bukan istri bini, istri u bahasa Sunda ni bahasa alapo tino, gadis, parawan, nah parawan u gadis, istri, bukan istri bini di Sunda ni istri, istri u tino, tino, nah, istri, ya kalau bini pamajikan. Bukan majikan, pamajikan, pamajikan. Terus lagi nyebut bini pun bojo, nah alapu pun bojo, pun bojo. Jadi kita selalu nyanjung ke seorang bini, bini kita nyebut pun bojo. Kalau pamajikan bahasa sehari-hari baca diomongkan, kalau sana kita ngobrol nyampai kenal bangso kasar, pamajikan, pun bojo. Pakai pun dia. Ada yang pegal dulu nih. Terus lagi kalau ngobrolkan dia gitu ya. Oh, kalau pergi. Pergi angkat. Oh, angkat bahasa Labo. Indit. Indit itu samung pergi. Cuman bahasanya agak kurang pas. Kalau sana kita ngobrol jemput tuh. Pak, abis ini tuh lah kasar. Pak abi angkat heula. Angkat heula. Angkat itu bukan ngangkat heula itu, angkat itu pergi. Berangkat. Angkat. Angkat, mangkat, mios. Nah, masih itu mios itu masih pergi juga artinya. Bade angkat heula, bade mios heula. Kembali. Kembali. Ui. Bukan bukan hui, ui. Uiha, ui. Mulang. Ui, mulang, balik, balik. Nah balikku bangso kasar, balikku kalau misalnya kita ngobrol nggak jemu, pakai kenal atau jemu lebih tua kita, ui, ibu tak ui. Bade kemana atau bade ui? Nah bade u mau pulang, bade ui, bade mulang, mulang sama pulang juga, mulang, ui, balik, terus lagi, udah gini, udah, acit tadi gini. Terus lagi kalau mandi, mandi ibak, ibak, mandi, ayi, bahasa dusun, cai, bahasa Sunda, banyu, bahasa Palembang, ayo, bahasa kayu. Aku digigit-gigit keruan bahasa kayu sebab mendungku jemus kayu, karang waru babatoman. Aku dikit-dikit pacak bahasa Palembang, dulu pernah tinggal di Palembang, di Ariodila. Di Ariodila 3 tahun.
jadi dikit-dikit pacak bakso Palembang. Nah ini megu di Bandung belajar bakso Sunda. Dia gini. Ah, semak itu ya benar ya, cekap sakit tuh heula we. Apunten pisan ya ke orang Sunda nyuhun geun apunten jeung si abdi nya bilih kirang tata kirang titirinti ucap lagu lapah apunten anu kasuhun. Di luhur saya bas rambut di hadap seusap dampal nyuhun geun apunten pisan. Terima kasih nyuhun dusun lah nonton video ini, jangan lupa subrek. Gila, nedana ngomong subscribe. Subrek we, itu nih nyuhun dusun. Ya kalau mandang ada perkembangan kita di sini nih. Tanjung Tawang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.